Mereka akan menghancurkan saya karena menganggap saya telah berkhianat. Dan mereka tetap akan membunuh Mita dan membuat saya cacat seumur hidup sebagai balas dendam karena gagal membunuh Rosa. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membunuh siapa saja yang mencoba mengganggu ketenangan keluarga kita. Sekarang, kamu nggak boleh pergi kemana-mana sendirian. Mama, bagaimanapun kan semua ada hikmahnya. Mungkin kalau nggak begitu, Anita nggak akan pulang untuk selamanya. Iya, tapi tetap tidak boleh pergi sendiri. Ngerti? Iya deh, Bos. Ma, ya? Waktu Mita nggak ada, Indra sering nelfon nggak sih? Cuma sekali, waktu Mama sama Papa mau ke kantor polisi, melapor kamu gak pulang-pulang. Terus dia gak pernah nelfon sama sekali, Ma. Sabar ya. Sekarang kamu istirahat. Hmm? Besok kita bicarain masalah ini. Oke? Hmm. Kayaknya tentang Indra udah gak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Sabar. Gimana Mita mau sabar, Ma? Mama tahu, sampai Mita gak pulang pun dia gak peduli.
besok kita bicarain lagi. Kau bisa sabar kan? Besok temenin Mita ke rumah sakit ya. Mita pengen ketemu Anita. Halo, Indra. Kok kamu tahu sih udah pulang? Saya udah tahu dari mama kamu. Mama saya kan telepon mama kamu. Lain kali, kalau kamu mau nginep di rumah teman, bilang-bilang. Kamu ngarang, Dendra. Mita kan baru pulang malam ini. Baru pulang? Iya. Kamu sih gak pernah nelfon-nelfon Mita lagi. Kamu tahu, Mita kan diculik. Akhirnya Om Beno turun tangan. Dia nembak 3 orang sekaligus. Dra, untung ada Om Beno. Kalau enggak, Mita gak tahu sekarang jadi apa. Kalau gitu mama sama papa saya bohong. Mereka bilang, kamu cuma nginep semalam di rumah teman. Udah gitu langsung pulang. Sorry, saya nggak sempat nelfon kamu. Soalnya saya kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Terus kamu gimana? Ya, seenggak-enggaknya sekarang saya masih hidup lah. Kamu ngomong apaan sih, Indra? Lagian kamu ada-ada aja sih. Pasti kamu kebut-kebutan ya? Kayak jagoan. Bukan gitu, Mit. Begitu saya tahu kamu nggak pulang, biar nggak dikasih izin sama papa, saya langsung ke Jakarta. Malam-malam udah gak ada pesawat, jadi saya bawa mobil. Indra, kamu tuh kok gak ada kapok-kapoknya sih? Dulu jatuh dari jendela, sekarang kecelakaan. Pasti kakinya terpelecok lagi ya? Halo? Halo Indra? Indra? Halo, ya. Sorry, saya tadi bengong. Saya jadi kesel banget sama orang tua saya. Mula-mula dia bohongin soal kamu. Terus mereka gak kasih tahu ke orang tua kamu kalau saya kecelakaan. Udah, Dendra. Kamu jangan ngomong macem-macem. Ntar kualat lagi. Kamu juga harus ngerti. Mungkin papa kamu masih marah sama papa saya. Jadi mama kamu dilarang nelfon kesini. Ya, mesti ngasih tahu kamu kecelakaan. Sekarang gini deh. Kamu kasih tahu saya sekarang kamu lagi di rumah sakit mana. Besok setelah besok Anita, Mita sama mama langsung ke Surabaya besok kamu. Saya kan kenal nama kamu, Ndra. Jangan dulu, Mit. Tunggu aja beberapa hari lagi ya. Saya masih mau coba ngomong sama papa. Sorry, Mit. Saya gak kuat berdiri lama-lama. Masih terasa sakit. Besok malam saya telepon kamu lagi ya. Selamat malam, cinta. I love you. I love you too.
Indra. Indra. Nih, Mama bawain soto kesenangan kamu. Gimana kamu makannya? Mau Mama suapin? Ini juga Mama lihat susu belum diminum, obatnya belum dimakan. Indra? Kenapa kamu? Ma, Mita baru dibebasin tadi malam. Selama dia menghilang, ternyata dia diculik. Kenapa Mama tega bohongin saya? Papa juga. Papa selalu menuntut adanya kejujuran. Tapi kenapa Papa sendiri berbohong? Indra, kamu lupakan saja perempuan itu. Setelah sekian lama jadi culik, jangan harap dia masih bersih seperti yang kamu impikan. Selama ini, semua orang selalu tunduk pada Papa. Karena Papa adalah lambang kejujuran dan lambang kebaikan. Tapi sekarang saya kecewa sekali. Masa depan saya, angan-angan dan impian saya, yang saya bangun sesuai dengan harapan Papa, Papa hancurkan sendiri karena ego Papa. Bentar aja. Ada apa? Mas Hari begitu bangga sama keberanian kamu. Dia akan berikan separuh dari saham perusahaannya atas nama kamu langsung. Seneng gak? Kapan dia bilang begitu? Nanti siang saya akan bicarakan langsung sama Mas Hari. Oke? Selamat ya. Saya sayang sama kamu. Saya juga sayang sama kamu. Saya cinta sama kamu. Saya juga. Masa sih? Udah siang, Ma. Tepatnya jam 12 lewat 10 menit. Kamu tidurnya enak sekali. Mama sampai gak tega bangunin kamu. Kenapa kamu? Kok serak gitu? Enak badan. Semalam Indra nelfon. Dia ngasih tahu kalau dia masih di rumah sakit. Habis kecelakaan. Tulang rusuknya ada yang patah. Loh, kok Tante Siska gak kasih tahu Mama? Paling-paling dilarang sama Om Prabowo. Mita gak nyangka. Ternyata Om Prabowo diktatornya yang lebihin Papa. Nggak baik ngomong seperti itu. Terus gimana dong, Ma? Kan kenyataan. Udah, sekarang yang penting kamu mandi. Kita kan mau nengok Anita. Lupa, sekalian bantu kamu ini. Ini cuma sakit biasa, orang minta kecapean. Udah, ayo mandi. Yuk. Sarapan Mita? Udah Mama siapin. Mandiin ya. Gimana? Udah gak apa-apa kok, Ma. Betul. Sekarang kerjanya cuma kadang-kadang aja. Syukurlah. Mita? Selamat siang. Selamat siang. Halo. Gimana, Bu? Baik. Terima kasih atas kedatangannya. Gimana keadaan kamu sekarang? Udah mendingan. Tapi kok masih di infus? Ya harus, tapi bentar lagi kok, gak apa-apa. Gak mau. Lu sendiri gimana? Gak apa. Di infus juga? Kita di infus, tapi isinya RT, dok. Gimana?
sehat ya? Lumayan, Tante. Tante apa kabar? Baik. Oh iya, sampai lupa. Sorry, Tante. Apa kabar? Alhamdulillah. Kamu sendiri gimana? Ya, alhamdulillah udah gak enakan, Tante. Tadi Kapten Andi datang kemari. Dia menceritakan semuanya. Oh ya? Iya. Abis cerita semuanya, dia tanya yang macam-macam. Pertanyaan itu lagi, sampai capek ngejawabnya. Lebih capek daripada waktu tanya dosen waktu kuliah. Alhamdulillah nih, kita berdua bisa lolos dari masalah. Tapi sekarang justru Indra yang kena musibah. Kenapa, Mit? Dia kecelakaan. Tulang rusuknya ada yang retak. Kapan? Gimana sih ceritanya? Gue belum tahu persisnya gimana. Tapi nanti malam dia bilang dia menelpon gue kok. Nit, gue pengen cerita. Tapi lo jangan kaget ya. Cerita apaan sih? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.